Hari ini saya bersama dengan Pak Jono. Beliau seorang pencari ban vulkanisir dari Pulau Jawa, tepatnya dari Kota Malang, Jawa Timur. Sudah hampir 7 tahun beliau di Kalimantan Tengah ini. Sebelumnya dia pernah juga di Kalimantan Selatan maupun di Kalimantan Timur. Dengan hanya berbekal sepeda motor dan alat sederhana, dia mampu mencari ban-ban yang bisa divulkanisir. Lalu dia bawa ke Pulau Jawa, tepatnya di Kota Malang, Jawa Timur. Hasil yang dia dapatkan lumayan loh, cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Setiap hari dia menghampiri pelanggannya di setiap sudut-sudut kota ini. Setelah banyak terkumpul banyak, dia akan membawa bannya ke Pulau Jawa dengan menggunakan truk fuso lewat jalur laut. Wah, menarik sekali cerita beliau ini. Jadi teman-teman nanti bisa menyimaknya obrolan saya dengan Pak Jono. Nah, Pak Jono ini teman-teman pengen tahu Pak Jono caranya mencari ban ini yang layak untuk divulkanisir lah ini. Caranya apa aja Pak Jono? Syarat-syaratnya Pak Jono? Syaratnya nggak kembung. Nggak kembung ya? Kembung samping. Nggak sobek, nggak babat. Dan perlu alat-alat untuk mendeteksi ban. Ada alatnya ya Pak Jono ya? Wah, ada alatnya juga teman-teman. Alatnya ini. Wah, cuma obeng ya? Untuk lihat kondisi kembungnya atau lukanya harus pakai ini. Kalau nggak pakai ini, wah. Nggak bisa ya, Pak Jono ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Lah ini Pak Jono ngomong-ngomong ini sudah berapa tahun ini di Kalimantan, Pak Jono? 7 tahun. 7 tahun ya, sudah pengalaman banget. Rantau. Selain Kalimantan Tengah ini, pernah di Kalimantan mana, Pak Jono? Kalsel. Kalsel ya? Wilayah Tanjung Kabalong. Daerah Kalsel yang bagian timur. Bagian timur ya. Berarti kalau sudah dapat bannya ini dibawa ke Jawa lah Pak Jono. Untuk divulkanisir, untuk dipergunakan, direnovasi. Biasanya berapa bulan Pak Jono dapat satu rate apa ya? Ya pokoknya kita pulang 2 bulan sekali, kadang ya 1 bulan sekali, nggak tentu juga. Nggak tentu ya. Tergantung dari pendapatan ban yang kita cari. Kalau nyari bannya pakai gerobak ini ya Pak Jono ya? Iya. Nah ini gerobaknya teman-teman. Gerobaknya mantap ya Pak Jono. Berapa ini bikinnya Pak Jono? 2 jutaan ya? 500. 2.500.000. Mantap ini gerobaknya buat narik lah ini motornya. Pak Jono ini sudah 7 tahun di Kalimantan Tengah, sudah di Kalimantan Selatan ya, sudah pokoknya Kalimantan Timur. Kalimantan Timur teman-teman, sudah banyak banget pengalamannya. Ini suka dukanya apa Pak Jono? Suka dukanya kadang-kadang dari kendaraan. Oh, mobil truknya ya? Truknya, problemnya dari truknya. Kadang ya kalau masalah penjualan nggak ada problem. Yang kendalanya adalah truknya ya, transportasi ya, transportasinya itu kadang-kadang. Tapi ya selama ini alhamdulillah lancar aja ya. Kalau selama ini tahun ya. Yang lalu memang sulit, kendaraannya tuh kadang-kadang di pelabuhan sampai 1 minggu, 5 hari nggak tentu juga. Kebanyakan ini yang dicari ban kol diesel apa ban ring kecil Pak Jono? Yang kita cari seadanya. Sebenarnya ban ring besar ukuran 1100. 1100 ya yang paling busuk, dicari ya. Oh. Dengan busuk. Kalau yang ban kecil-kecil ini untuk tambahan aja. Ya tambahan ya. Ban dalam Pak Jono? Ban dalam ngambil. Kadang juga, ngambil ya. Kadang-kadang ngambil. Kadang untuk ngambil. Tambahan-tambahan untuk apa ya dibilang, untuk menambah-nambah apa, angkutan lah ya, meringankan ya, meringankan ongkosnya. Berarti pulangnya ini nggak tentu ya Pak Jono, sedapatnya ban ya.
Gak tentu, kalau dapat dapat ban banyak, kondisi uangnya habis ya pulang. Pulang ya. Yo. Ini sudah menyeberang lautan ya Pak Jono ya. Merantau terus 7 tahun, ninggalin anak istri ya Pak Jono. Iya. Demi berjuang ini, waduh, ya. Hebat banget ini Pak Jono nih. Tapi istri pada sehat Pak Jono? Alhamdulillah, sekarang sehat. Ya syukurlah. Anak ya sehat, sudah kerja. Terus, ya semoga mudah-mudahan tahun 2020 diberi lancar rezeki, sehat awak. Benar-benar Pak Jono. Ya lancar semuanya, kalau awalnya sehat ya lancar. Benar-benar. Biarpun kayak apa kondisinya, memang orang perantauan ya segini aja. Begini ya Pak Jono ya. Diterima. Diterima apa adanya ya. Benar-benar. Berarti kalau kebanyakan dapat bannya itu dari bengkel-bengkel atau kayak garasi atau showroom atau apa Pak Jono? Dari bengkel. Kebanyakan bengkel ya. Bengkel, kawan-kawan nih. Kalau kawan-kawan. Telepon atau SMS suruh ngambil. Itu aja, jarang-jarang kita keliling nih, jarang ya. Kayak standby ya, ini tempat standby-nya Pak Jono, ini luas banget ini tempatnya, lokasinya ini, tapi lagi bannya lagi agak kosong ini ya Pak Jono, baru dimuat kemarin, jadi ini masih kosong, baru berapa biji aja ini. Nah ini tempatnya banyak, luas banget, cuma belum ku ambil banyak, belum, sebenarnya stoknya sudah banyak, belum diambil ya Pak Jono, belum ya diambil. Ini siapa tahu daerah-daerah Kalimantan Tengah atau daerah Kalimantan mana aja, nanti yang dekat aja dengan Kalimantan Tengah bisa menjual ini. Ban sama ban bekas sama Pak Jono nih ya. Yang layak divulkanisir. Yang layak divulkanisir nih. Jadi buat teman-teman jangan takut kalau merantau pengen cari ban, ini kayak Pak Jono ini sudah tahan banting, pokoknya hanya dengan alat sederhana aja ya Pak Jono ya, dengan obeng aja sudah nih. Bisa cari uang teman-teman. Ini memang senjata utama. Ini senjata ini. Senjatanya cuma cuma obeng aja ya Pak Jono ya, cuma obeng teman-teman. Jadi teman-teman moga-moga bisa termotivasi ini dengan video ini, bisa jadi lebih semangat lagi nyari banyak. Amin. Ya di luar pulau pun, di luar provinsi pun disikat ya Pak Jono. Enggak gentar pokoknya ini Pak Jono ini. Pun tempatnya, yang penting kita masih ada perhitungan, ada perincian, masih ada beruntung. Benar-benar. Kita datangi. Oh, intinya masih ada lebihan ya Pak Jono ya. Oke. Okay. Ada untungnya itu tetap kita kerjakan. Ini terima kasih Pak Jono. Siapa tahu videonya bisa bermanfaat buat anak muda ini yang lagi bingung kerjaan. Oke, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jono. Ya. Selamat bekerja. Oke, terima kasih. Nah, ini lo belajar kayak di situ kayak piye? Ora tahu nggo kerubuk. Nang go piye Pak Jono? Hah?